Ribun. Tata! Ribun! Lima tuhari! Namada! Sabang Manalo! Sabam Manalu dianugerahi tokoh pemerhati masyarakat Nias. Medan, Pelita Batak, warga masyarakat Nias yang tergabung dalam forum masyarakat Nias, Formanis. Medan menganugerahkan tokoh pemerhati masyarakat Nias kepada Sabam Parulian Parsaoran Manalu, SE, MAP atau yang akrab disapa Sabam Manalu, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kepedulian dan persahabatan yang terjalin selama ini menjadi dasar penganugerahan tersebut. Upacara penganugerahan gelar tokoh pemerhati dilaksanakan di Jalan Tangguk Bahagia 1 Perumnas Gria Martubung dengan diawali upacara adat dan pertunjukan lompat batu yang merupakan ciri khas masyarakat suku Nias. Kami melihat dan merasakan, Bapak Sabam Manalu adalah sosok yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi sahabat semua suku. Masuk ke dalam semua elemen, termasuk kami dari warga masyarakat Nias, ujar tokoh Formanis dalam sambutannya. Dia menjelaskan, tokoh muda seperti Sabam Manalu adalah aset pemersatu di tengah bangsa khususnya Sumut. Untuk itu, saat ini Sabam Parulian Parsaoran Manalu, SE, MAP maju sebagai calon anggota DPD RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029 pada pemilu 2024 mendatang, layak didukung untuk memperoleh kursi. Kita harus perjuangkan bersama, dan kita berdoa, Bapak Sabam sehat selalu, ujarnya. Sementara itu, Sabam Manalu yang juga Ketua Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan itu merasa terharu dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Nias yang tergabung di Formanis Medan Utara. Didampingi istrinya, Saema RBR Sitompul, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan warga Formanis kepadanya. Sesungguhnya, apa yang telah kita lakukan selama ini tidak semata bertujuan untuk kegiatan hari ini. Semua berjalan begitu saja, saya bangga bahwa persahabatan di antara kita selama ini terjalin dengan baik, ujarnya. Sabam berharap, agar lewat kebersamaan selama ini Formanis menjadi garda terdepan untuk menjaga kemajemukan di Medan Utara, Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Sumut terdiri dari berbagai suku dan latar belakang yang berbeda-beda, yang merupakan miniatur Indonesia. Kita harus bersama menjaga kebinekaan, untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram, ujar anggota Majelis Pekerja Sinode HKBP itu. Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya Sabam Manalu turut serta dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sabam dikenal sebagai sosok yang peduli dengan sesama lewat berbagai organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya. Dia berharap dukungan semua elemen yang mengasihinya selain memberikan motivasi, juga memberi peluang untuk berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat.